Didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan dialog dengan peserta vaksinasi di Aula Masjid Agung Jawa Tengah Kota Semarang pada Rabu sore. Menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, masyarakat Jawa Tengah sangat antusias dalam mensukseskan program percepatan vaksinasi nasional. Masyarakat bersedia mengikuti program vaksinasi dan atas keinginan sendiri, bahkan ada yang menunggu lama agar dapat jatah vaksinasi. Pihaknya berterima kasih kepada seluruh warga Jawa Tengah yang telah mendukung program vaksinasi COVID-19 karena program vaksinasi nasional di Jawa Tengah mendapat antusiasme dan tanggapan positif dari masyarakat. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar dan baik, dan tentunya dari beberapa diskusi rata-rata menyatakan bahwa mau mengikuti kegiatan vaksin atas keinginan, bahkan ada yang sudah 1 tahun menunggu dan baru hari ini. Jadi alhamdulillah secara umum masyarakat di Jawa Tengah mendukung kegiatan vaksinasi. Seiring dengan distribusi vaksin dari pemerintah pusat, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan mendorong percepatan vaksinasi sebagaimana permintaan dari Presiden Joko Widodo 1 juta vaksin 1 hari. Esra Simamora, Dedi Stio, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.